Pemirsa, puluhan pasien penumpang kapal cantik ke-77 yang terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes Kupang. Keluarga korban pun datang untuk memastikan anggota keluarga mereka. Ratusan keluarga korban masih memadati Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang untuk memastikan keluarga mereka. Para keluarga ini mengecek nama-nama korban yang sudah ditempel petugas di depan ruang IGD. Ada sejumlah keluarga yang masih terus mencari anggota keluarga mereka yang mengalami kecelakaan dan belum ditemukan. Mereka berharap agar tim Basarnas Gabungan bisa segera menemukan seluruh korban. Sementara pihak rumah sakit mengatakan ada 58 pasien yang dirawat. Para korban yang sudah sembuh mulai dipulangkan ke keluarga mereka. Itu berjumlah 58 pasien yang dirawat dari kemarin sampai hari ini yang di malam, yang di mana kemarin malam itu berjumlah 45 pasien. Pagi ini berjumlah 13 pasien. Jumlah keseluruhannya itu ada 58 pasien. Nah, dari 58 pasien ini ada yang dalam perawatan sudah mengalami mungkin cedera ringan, sudah dipulangkan, tetapi yang sisanya ini masih dalam perawatan di UGD Rumah Sakit Umum Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang. Lalu nama-nama pasien yang mengalami kecelakaan kapal feri itu kami tempel di depan UGD. Jadi bagi keluarga yang ingin mengetahui keluarga mereka yang mengalami kecelakaan bisa mengecek di depan rumah sakit. Hingga kini berdasarkan data Basarnas Kupang, jumlah penumpang sebanyak 312 orang dan 14 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.